Polres Belitung Timur mengerahkan 160 personel dalam Operasi Lilin Menumbing 2023. Operasi Lilin Menumbing 2023 dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Beltim menjelang perayaan Natal 2023 hingga Tahun Baru 2024. Selama libur Nataru, masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan diimbau mematuhi peraturan lalu lintas dengan tidak kebut-kebutan, melengkapi surat kendaraan dan tidak melaksanakan hal yang membahayakan serta memperhatikan keamanan, kata Kapolres Belitung Timur AKBP Arief Kurniatan saat ditemui di Bandara HAS Hanangjudin Tanjung Pandan, sebagaimana dalam rilis Diskotik Dansa Belitung Timur yang diterima Pos Belitung, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Ia memprediksi saat libur Nataru, kegiatan di masyarakat lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan pergantian tahun dirayakan oleh masyarakat di tempat-tempat wisata, juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga meningkatkan aktivitas masyarakat pada pusat keramaian. Pada libur Nataru tahun ini diprediksi kegiatan masyarakat lebih banyak dan ramai sehingga kami menghimbau agar masyarakat lebih menjaga dan memelihara stabilitas Kamtipmas, kata AKBP Arief Kurniatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.